Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di keluarga Panda Official. Halo, sobat kepo dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sobat kepo, pada segmen kali ini aku mau masak-masak nih. Nah, menu ini adalah menu spesial. Karena apa? Karena suami aku belum pernah makan ini adalah sejenis seafood ya. Tadi beli di pasar. Suami aku penasaran nih, katanya belum pernah makan. Nah, kali ini aku disuruh masak sama suami aku. Nah sekarang aku udah punya menunya adalah siput ya, siput apa? Nanti aku kasih tahu ya siput apa ya. Ini aku udah beli tadi di pasar sama suami aku, jadi aku mau makan sekarang. Oke, tetap putus ya video ini sampai selesai. Oke sobat kepo, sekarang kita buka ya. Pasti ini susah. Nah, sobat kepo, ini adalah namanya siput hisap ya, karena makannya nanti dihisap. Nah, nih. Wow. Nih. Ya. Udah pernah lihat belum? Nih. Ini udah dipotong ya buntutnya sama yang tukang jual, soalnya ribet kalau kita sendiri yang motonginnya. Ini murah aja sobat kepo, hanya 10.000 aja kalian udah dapat 1 kilo siput-siput ini di pasar. Masya Allah, nanti jadi apa, prok-prok-prok ya. Oke sobat kepo, kita cuci dulu ya yang bersih siputnya. Ini masih hidup ya sobat kepo. Ini siputnya masih nempel, ini masih nempel. Ini dicuci sampai bersih ya sobat kepo. Pakai saringan ini ya. Nih, masih banyak lumpurnya sobat kepo. Jadi harus benar-benar bersih nyuci sobat kepo. Dan nyucinya itu berkali-kali ya, sampai airnya jernih. Nih, jadi ini udah final ya. Nih, penting. Dan terakhir nanti kita rendam aja. Direndam aja seperti apa ya. Oke, ini ada proses mencuci ya seperti apa. Oke sobat kepo, sekarang kita persiapkan bumbu untuk masak siput hisap saus tiram ya. Kita mau masak siput hisap saus tiram. Nah, ini bumbunya. Pertama kita siapkan nih sari saus tiramnya ya. Sini. Terus ini ada 3 batang serai. Nah, ini untuk bagi yang mau pedas bisa ditambahkan cabai kecil ya. Ini aku gunain cabai besar ya. 3 aja sebagai pemanisnya ya. Terus ini ada lada ya. Lada Bangka ini. Lada sehang ya. Nih. Bumbunya nanti ini. Terus ada 4 siung bawang putih ya. Kalau masak ini perbanyak bawang putihnya sobat kepo, biar masakannya beraroma wangi. Terus ada 3 siung bawang merah ya. Terus 1 ruas jahe ya. Di sini aku ada stoknya jahe merah, jadi kita pakai jahe merah aja. Oke sobat kepo, sekarang kita kupas bumbunya ya. Ini dikikis ya sobat kepo. Jahenya dikikis. Ini jahe merah. Banyak akan manfaat nih sobat kepo. Rempah-rempah semua ini ya. Kalau udah dirasa udah bersih ini ya.
langsung kita cuci. Oke ya, Sobat Kepo, kita siap kepelnya. Kita cuci ya. Terus ini ada alu ya, Sobat Kepo. Di sini punya lusung batu. Nah ini semuanya digeprek ya, Sobat Kepo. Halusin sang dulu ya. Oke, garam. Garamnya jangan lupa ya, Sobat Kepo. Ya, garam secukupnya ya, jangan sebungkus. Beda lagi itu nanti ceritanya, oke. Kita aja. Dihalusin ya, Sobat Kepo, sampai halus. Oke, kan udah halus nih. Jadi next kita geprek-geprek aja nih. Ada jahe tadi, bawang putih, bawang merah. Geprek aja ya, jangan sampai halus bener. Yang penting udah misah aja dikit. Udah ya, jangan terlalu halus karena kita mau kelihatan sensasi bumbunya ya nanti. Jangan lupa, ini panjang nih. Potong luar biar nggak panjang. Dua aja sebagai apa ya, kalau dirasa terlalu panjang jadi dibagi dua aja biar enak lepasnya. Oke, ini ya Sobat Kepo, udah selesai aku ngegeprek bumbunya ya. Nih, udah selesai ya ngepreknya. Ini Sobat Kepo, ini ada yang tertinggal. Ini adalah daun salam ya, biar masakan kita wangi sampai ke rumah tetangga. Ini ya 4 lembar aja daun salamnya. Ya, udah cukup ini, insya Allah udah cukup ya. Oke, sayurnya bimoli. Ini ya, pakai mushroom. Oke, Sobat Kepo, sekarang kita udah mau mulai masak ya. Jadi lebih kompornya ya, Sobat Kepo. Apinya yang sedang-sedang saja ya. Oke, kalau dirasa bumbunya udah panas, itu dikit aja ya minyaknya, jangan banyak-banyak. Soalnya kita mau ditumis bumbunya. Oke. Oke, langsung di tumis aja ya bumbunya. Ini ya, kita aduk-aduk ya. Keluar wangi bumbunya, baru nanti dimasukin air ya, cukupnya. Ini belum dalamnya. Masya Allah, Sobat Kepo, baunya menyengat. Lapar ya, belum matanya. Oke, ini udah wangi bumbunya. Sekarang kita tambahin air secukupnya. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tambahkan ini ya, Sobat Kepo, sari saus tiram. Sekarang kita tuh, atasnya secukupnya. Sambil aduk-aduk ya. Oke,
Udah ya, kita cukupnya aja. Oke, Sobat Kepo, jangan lupa untuk penyedap rasanya kita menggunakan penyedap rasa kaldu jamur. Jadi kita nggak pakai micinnya Sobat Kepo di sini, kita pakai kaldu jamur. Ini setengah sendok teh aja. Nah, udah ya, ini namanya ya. Oke, aduk-aduk. Ini adalah seafood isapnya Sobat Kepo. Kita mau masukin ke dalam kuali yang udah disiapin bumbunya nih. Bumbunya udah matang, sekarang bumbunya nih udah siap ya. Jadi kita langsung masukin. Oke, di tambah juga gula ya, 1 sendok teh aja sedikit, kita jadi rasanya ya, biar lebih makmur. Sama kaldu jamur tadi juga udah bikin rasa kita makmur. Bantu sama kepo, ini ya, diaduk sampai makmur sampai matang ya. Few moments later. Nih, piringnya gede, wow. Ini udah matang ya. Ini kita letakkan di piringnya. Ini kurang gede ya Sobat Kepo. Tidak cukup ya. Ini ya udah jadi satu piring seafood isep ya. Di daerah Sobat Kepo ini apa nama seafood ini? Bisa komen ya di kolom komentar ya, apa nama seafood ini di daerah Sobat Kepo. Ini ya. Ini ya Sobat Kepo. Nih, bentuk dari seafoodnya ya. Mana ya? Tuh. Oke Sobat Kepo, nantikan video makan-makan kami di video selanjutnya ya Sobat Kepo. Sekian dulu ya Sobat Kepo, edisi masak-masak seafood isep saus siram. Oke, sekian dulu ya videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah ya. Sekian dulu video dari Keluarga Panda Official tentang masak-masak ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.